Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nah, ini si Pepe nih. Saya mau ngecek ini teman-teman. Sekitar seminggu yang lalu itu kan anaknya udah aku ambil ya, lolo induk. Nah, ini adiknya itu udah agak besar nih. Aku mau cek ada netas berapa. Sambil kasih makan nanti ya. Itu induknya betina itu di bawah itu. Kalau dilihat dari kotorannya sih besar-besar. Ya. Nah, uniknya kalau di induk betina ini teman-teman, biasanya itu kan kalau telur netas itu dibuang ke samping gitu ya. Nah, kalau ini dimakan sama induk betinanya. Jadi aku gak pernah nemukan untuk cangkang telur gitu ya. Jadi cangkang telur udah netas itu pokoknya gak ada aja gitu. Kemungkinan besar sih dimakan. Ya karena cangkang telur itu juga mengandung nutrisi kalsium ya. Dia sendiri kan memang membutuhkan itu untuk berproduksi. Maka kalau bicara tentang kalsium itu memang betul-betul penting kalau untuk burung yang diternakan seperti ini. Tuh, kalau dilihat dari kotorannya sih udah besar-besar ya. Ini kemungkinan sekitar umur 4 harian ini. Mau lihat. Oh, itu anaknya tuh. Wah, telurnya ada 4. Tapi yang netas 2. Aku ambil aja ya. Yang ini gak ngisi ini. Yeah. Kalau yang ini pecah ini kayaknya nih. Tuh. Udah besar tuh. Jadi telurnya ada 4 ya. Yang ini sebenarnya ngisi, cuma dia pecah ini. Ngenteng. Nah, kalau yang ini memang nggak isi. Oke, teman-teman. Alhamdulillah lancar ya. Kemarin anaknya barusan aku ambil ya, seminggu yang lalu. Ini udah netas, sudah gede itu. Jadi memang perlu dicek seperti itu. Karena ya itu tadi teman-teman, setiap dia netas, cangkang telur itu selalu dimakan ya. Dan itulah pentingnya kalsium. Memang kalau untuk umumnya indukan itu gak dimakan teman-teman. Cuman karena mungkin dia membutuhkan ya, itu kan naluri induk aja gitu ya. Padahal aku juga udah kasih itu untuk media di dasar kandang ini kan aku kasih pasir kucing ya, yang bukan grandul, pasir kucing yang dari batu digiling. Ya sebenarnya udah cukup lah ya. Terus aku juga kasih mineral di kerutunya. Cuma karena mungkin naluri dia ya, untuk makan cangkang itu ya, itu kan sumber kalsium juga ya, menurutnya mungkin supaya dia tidak kekurangan kalsium dan produksinya lancar gitu teman-teman ya. Kalau dilihat dari jumlah telurnya sendiri memang paling sedikit 3 ya, sebelumnya itu juga 4, jadi 4 3 dan ini 4 lagi ini sebenarnya telurnya. Cuman yang netes 2 ya, sebenarnya ngisi 3. Cuman yang satu itu pecah ya, mungkin karena pergerakan induknya.
Entah itu karena dia kaget waktu malam hari ada tikus atau gimana ya. Oke lah teman-teman, alhamdulillah lancar. Mudah-mudahan teman-temanku juga ternak burungnya juga lancar ya. Gitu aja. Sukses selalu.